Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam. Wisata kuliner halal nyos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Sahabat Bas, rahmani wa rahimakumullah, para pecinta kuliner, kita berjumpa lagi dalam acara wisata kuliner halal nyos bersama saya Mr. O. Baik sahabat Bas, rahimani wa rahimakumullah, tidak lupa kita mulai dengan memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan nikmat yang banyak kepada kita semuanya, yaitu nikmat sehat wal afiat, ya, karena sehat menjadikan kita semuanya menjadi lancar dalam mengerjakan segala hal, aktivitas harian, bekerja, makaryo, mencari nafkah, menjadi lancar, dan juga tidak lupa setelah kita capek-capek kita bisa menikmati hidangan-hidangan yang ada di sekitar kita dengan penuh kelezatan, kenikmatan. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Sahabat Bas, rahimani wa rahimakumullah, tidak lupa salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang solih, yaitu orang-orang yang meniti jalan sunnahnya, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk meneladani ketika seseorang mau menjalankan, melakukan sebuah aktivitas yang disebut dengan makan dan minum. Ya. Karena makan dan minum juga termasuk aktivitas yang bisa termasuk ibadah jika kita kerjakan dengan niat karena Allah, agar kita bisa beribadah kepada Allah, agar kita bisa bekerja untuk menafkahi keluarga. Baik sahabat Bas, rahimani wa rahimakumullah, tentunya ini adalah acara kuliner, kuliner halal nyos. Tentunya sahabat Bas menunggu hari ini apa yang mau kita kuliner. Kita mau kuliner kemana, atau mau kuli saja nggak pakai ner? Nah, oleh karena itu langsung saja kita kemon, kita cari kuliner yang nyos di hari ini. Yuk kita jalan. Ketika kita mencari kuliner, ya kita. Baik sahabat Bas, saya sekarang udah sampai di Es Cendol Durian yang beralamat di, alamatnya di mana Mbak ini? Ini di Ledok. Beralamat di Ledok Jalan Argo Boga. Kalau dari pertigaan Pendem ya, sekitar 100 meter sebelah kiri. Namanya Es Cendol Durian. Nah, ini ada ketan, ada alpukat, ada nangka, dan ini duriannya asli tanpa pengawet. Emang ada pengawet durian. Baik sahabat Bas, kita sekarang akan intip dulu. Nah, daftar menunya ada pertama es cendol komplit. Nah, harganya 8.000 loh sahabat. Jadi seharganya terjangkau. Es cendol durian. Es cendol durian nangka. Es cendol durian alpukat. Es cendol durian ketan. Es cendol durian komplit. Nah, bisa dekat lagi sahabat Bas. Es cendol pancake durian nangka. Es cendol pancake durian pokat. Es cendol pancake durian ketan. Harganya 12.000-an. Ini 12.000 per mangkok, per plastik, atau per ember Mbak? Kalau di minum sini per mangkok Pak. Oh, per mangkok, tak kira per ember. Jualnya enggak per ember ya. Ini dibungkus pakai cup ya. Kemudian ada durian daging. Ya. Durian daging, daging kambing, daging sapi ya enggak, ya, daging durian ya. Wah, harganya lumayan ini, perpeknya 55.000.
ada durian kupas ya, per pack harganya 60.000. Oh, ini hanya durian aja, ini durian daging, ini berarti tanpa kulit, tanpa biji, namanya juga daging. Ada package durian terdiri 21 pack ya, harganya 60.000, dan package durian harganya 35.000. Nah, maka langsung saja sahabat Bas, ini saya mau pesan dulu ya buat sahabat Bas. Dan juga hari ini sahabat Bas, saya juga ngajak temen ya. Nah, teman saya malah dari tadi nggak ikut syuting ini, nggak ikut di sini, Mas Krisna. Ayo Mas, kita masuk aja, kita pesan. Baik sahabat Bas, rahimani wa rahimakumullah, ini saya dan juga teman saya namanya Mas Krisna ya, udah berada di beradanya udah dari tadi ya, udah masuk ke dalam warung atau kios es cendol durian. Dan ternyata sahabat Bas, bagi Anda semua para pendengar dan juga para namanya es cendol 99 ya Mas Krisna ya. Dari tadi saya tidak menggagas gitu ya, tidak kurang melihat kata angka 99 ya. Es cendol 99, es cendol durian 99 ya. Bagi Anda semua pendengar Bas FM dan juga para subscriber ya di Bas FM, bagi Anda yang ingin menikmati es cendol durian 99 dari rumah, Anda bisa order di 0857 1262 8222. Nomornya sangat mudah dihafal. Dan ternyata sahabat Bas ya, Mas Krisna, ternyata menyantap buah durian itu bagikan mencicipi surga dunia bagi para penggemar buah beraroma tajam ini. Nah, ini tulisannya yang terpampang di sini. Ini bukan hadis ya, ini tulisan yang terpampang ya. Jadi dikiranya nanti Mister membacakan hadis ya. Ya, di balik kulitnya yang tajam terdapat buah yang nikmat disantap ya. Tak hanya itu, ternyata buah durian memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Mas, apa itu ya? Ya, manfaatnya banyak sekali. Kalau Mas Krisna suka nggak buah durian? Sangat suka. Wah, ternyata kita sama. Ya, sahabat Mas, bagi Anda pecinta durian ya. Nah, durian di sini karena duriannya itu dibekukan ya, di packing begitu, jadi kapan saja duriannya bisa diorder, dipesan, tidak harus menunggu musim durian ya. Ya, emang ada ya hubungannya musim hujan sama durian ya Mas ya? Ada. Ada, ini manfaatnya banyak sekali ya. Bisa untuk anti kanker ya, tambah energi, kesehatan kulit, membantu berhenti merokok. Baik sahabat Bas, ini saya mau pamerkan ya, ini sajian dari es cendol durian. Ini adalah es cendol durian yang menu apa namanya Mbak ini, Mbak? Menu komplit. Oh, yang menu komplit dengan satu mangkok ya, sebesar satu mangkok bakso atau soto ya, bahkan hampir tumpah-tumpah ini ya. Ya. Ini satu mangkok ini biasanya satu porsi berapa? 13.000. Ya, Masya Allah, ini cukup murah ya, cukup terjangkau. Hanya iya, dengan 13.000 Anda bisa mendapatkan ya ini ketan, ya, biji telasi, pokat, nangka, durian, kelapa. Kok kelapa segala lah, ini santannya kan ada kelapanya. Insya Allah ya, terjangkau. Baik sahabat Bas, silakan sahabat Bas mendekat sedikit nih. Nah, ini sajiannya, Masya Allah. Ini namanya the ketan. Ini ketan Mbak ya? Ya, ini ketan, dan ini adalah biji selasih dan pokat ya. Seperti teringat itu soto babat ya, ada kayak item-item begitu. Terus ini adalah mutiara. Terus yang ini adalah nangka, dan yang ini adalah duriannya yang paling gede. Nah, yang putih ini bukan tengkleng balungan ya, ini namanya es ya.
jangan keliru. Dan ternyata tadi warnanya putih, tapi setelah diaduk-aduk tanpa sengaja warnanya menjadi coklat karena gula jawanya bercampur. Dan ini cendolnya mulai kelihatan ya. Kita ubek-ubek, kok ubek-ubek ya, kita ratakan biar rasanya itu masya Allah ya. Ini aroma duriannya dan aroma nangkanya sudah menggoda ya, menggoda sampai sebelum mencicipi aja udah menelan air liur berkali-kali ya sahabat Basra rahimani wa rahimakumullah ya. Tapi kalau kita makan, kita tidak usah tergesa-gesa nih. Setelah dicampur dan dicampur, ternyata kuahnya menjadi semakin kental. Masya Allah, dan mangkoknya pun terasa dingin. Betapa segarnya ya, ini bagian daripada kenikmatan dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, yang harus kita syukuri. Semakin kita dapat nikmat, semakin kita seharusnya semangat dalam beribadah ya. Hai sahabat Bas, duriannya ya? Juga dagingnya tebal. Ah, duriannya dagingnya tebal, masya Allah ya. Kita cicipi dulu ya Mas Krisna ya. Kita coba, jangan lupa sebelum kita menikmati hidangan, kita membaca Bismillah. Kita coba dulu kuahnya yang dingin ya, sampai sendoknya terasa seperti di dalam freezer ya. Ya, kita coba Bismillah. Masya Allah sahabat Bas, betul-betul nyes kuahnya. Rasa duriannya terasa kental, dingin segarnya sangat merasuk, dan rasa duriannya betul-betul nendang, nyes gitu. Ditambah daripada aroma dan rasa manis dari nangka yang bercampur, membuat ini rasanya bercampur-campur ya, manis, gurih, dan enak, yang rasanya tidak bisa diceritakan dengan kata-kata ya. Harus dicoba ya. Harus dicoba sahabat Mas. Baik, kita sekarang Mister O akan mencicipi bagaimana ketan yang dilumat oleh kuah es cendol durian ya. Kita coba Bismillah. Ternyata sahabat Bas, kita sering mendapati ketan itu agak keras, agak atos, tapi ketannya di sini empuk. Selain empuk Mas Krisna, ini ketannya juga dingin, jadi betul-betul menambah kesegaran, apalagi ketika kita makan dalam keadaan berkuah, yaitu kuah daripada es cendol ya. Gimana Mas Krisna, menurut Mas Krisna ini? Enak. Enak, masya Allah ya. Sahabat Bas ya, ini mantap ya, betul-betul ya, ini ladit-ladit delicious and opo kuwi ya, pokoknya ngono kuwi ya. Sahabat Bas yang ada di rumah, yang juga ingin bersama-sama menikmati, langsung aja order dari rumah 0857-1262-8222 ya. Kalau di sini, yes, Bismillah. Memang beda. Memang beda nih ya. Sungguh-sungguh ini, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Betapa banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, terutama warga Indonesia nih ya. Di mana Indonesia ini berbagai berjuta-juta buah-buahan bisa tumbuh dan berbuah di sini yang bisa dinikmati oleh kita semua. Maka Allah katakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziba, nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan. Masya Allah sahabat Bas, sekarang saya akan coba bagaimana nangka yang sudah dirajang-rajang ya, yang kita nikmati bersama kuah durian ya. Bismillah. Masya Allah.
manis sekali nangkanya. Nangkanya manis. La haula wala quwata illa billah. Kita betul-betul lidah kita benar-benar dimanjakan oleh kuah yang manis dan nangka yang manis, dingin dan segar. Berikutnya langsung saja kita coba yang bagaimana dengan cendol ya, dengan kuah durian ya. Bismillah, bismillah. Insyaallah. Ini nih cendolnya lembut. Cendolnya teksturnya lembut, rasanya gurih manis. Dan mungkin ini adalah cendol bikinan sendiri dari es cendol 99 ini, sehingga rasanya berbeda daripada cendol-cendol biasanya ya. Nah sahabat Basni, sekarang kita coba dengan durian dicampur dengan kuah durian ya. Durian dicampur dengan kuah durian ya. Durian dicampur dengan kuah daging durian, dicampur dengan kuah durian, dicampur dengan ketan, cendol dan semuanya ya, kita coba. Insyaallah, insyaallah ya. Campur dengan ketan, dengan cendol, kita coba. Sahabat Bas, bismillah. Masyaallah, mantap. Dagingnya tebel, Pak. Dagingnya tebel, lembut dan manisnya betul-betul durian yang sudah tua ya, bukan durian yang karbitan. Dan sahabat Bas, ketika dicampur bersama-sama, ini ngeblendnya itu, ngeblendnya apa? Ngeblend itu bercampurnya ya. Ngeblendnya itu benar-benar, masya Allah, perfect gitu. Sehingga, iya, Mas Krishna lupa ini. Ada lagi. Ada lagi nih, sahabat Bas ya. Ini namanya adalah pinkage durian ya. What is the meaning of pinkage? Pinkage itu artinya apa, Bu? Pancake. Dibikin cake gitu. Cake dari pan gitu. Oh, iya iya. Kulitnya dari pan. Oh, iya iya, pinkage sih pokoknya namanya pinkage gitu aja lah pemirsa, sahabat Bas ya. Ya, Mas Krisnya silakan ambil. Mau warna ungu, pink, kuning, ya, silakan warna apa ya? Oh, ini masih es. Emang harus dalam beku, kalau enggak beku nanti lumer gitu ya. Lumer. Wah, kalau lumer ya. Warna ungu. Kita akan saya bantu. Wah. Masya Allah. Sepertinya ini benar-benar. Hati-hati. Sahabat Bas ya. Ketika pinkage-nya ini kita ambil dan pecah di tengah menjadi jebrak-jebrak begitu ya. Ya, membuat kita menjadi sangat tertarik untuk mencoba. Ini karena ini cakes ya. Nah, ini adalah pinkage durian, yaitu cakes yang dibungkus dengan ya bahan cake ya, roti ya. Tapi dalamnya isinya adalah durian. Dan ini adalah masih ice ya, bentuknya masih es gitu. Jadi supaya tidak lumer ya. Padahal kalau lumer, wah insya Allah ya bisa kanan kiri gini. Wah kalau lumer, wah insya Allah ya. Kita coba aja ya, bismillah sahabat Bas ya. Masya Allah, nyes, ini betul-betul top. Marco top, jus gandos, konyus-konyus senan ini, masya Allah ya. Ternyata ketika kita gigit, perkiraan saya itu lembut, kayak kita menggigit apa itu, mungkin gorengan gitu ya. Tapi ternyata di dalamnya juga ada crispy-nya, krenyes gitu, tapi dingin ini. Jadi ini cake-nya ini dingin, ada rasa manisnya, juga beraroma durian, dan dalamnya ada durian yang masih bentuk es tapi crispy ya, kerennya. Ini saya daging. Masukkan ke dalam ini es cendol ya. Bagaimana? How is the taste? Bas, itu daging durian yang crispy. Tapi crispy-nya bukan karena digoreng, tapi crispy karena bentuknya es. Seperti makan salju durian ya. Iya. Nah, sekarang kita coba ini.
pinkitsnya yang bercampur dengan ketan, dengan cendol, dengan nangka, dan juga dengan berbagai macam. Ya, kita coba sahabat-sahabat, bismillah. Gimana, Mas? Berubah rasanya. Masya Allah. Rasanya mantap. Ini kalau kita kata ini rasanya fidunya hasanah. Masya Allah ya. Secara umum, ini es cendol durian 99 ini dari harga oke, sangat terjangkau. Dari rasa, ya, enak. Menurut saya ini termasuk namanya deliver more than expected, memberi dari yang diharapkan, memberi lebih daripada yang diharapkan. Masya Allah. Jadi insya Allah ini bagi sahabat Bas ini, menurut saya ini ya, untuk kuliner Nyos kali ini termasuk kuliner yang recommended bagi kita semua. Dan kita juga perhatikan dari tadi tidak berhenti ya, ini ibu-ibu yang memberi pelayanan, pesanan terus berjalan terus, dan tidak tadi saya datang sampai sekarang belum pernah belum terputus ya, belum putus, urung pedot bahasa Jawa ini, masih terus didil begitu. Sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah, akhir kata saya ulang kembali bagi sahabat Bas yang mau order 0857 1262 8222. Dan sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah, ini acara kuliner ini bukan berarti untuk pamer-pameran, bukan untuk mingin-mingini ya. Tidak ada niat itu, tapi niatnya memang kita untuk mengenalkan kepada sahabat Bas, baik yang ada di Kota Salatiga, yang ada di Semarang, Kudus, Blora, ya termasuk ibunya Mas Krishna yang ada di Blora, di Pati dan sebagainya, yang pas mampir ke Salatiga, bisa mampir ingin ya. Yeah. Yang ingin minuman yang segar-segar yang ada durenya, bisa mampir di kosong di es cendol durian 99 di Jalan Argo Boga. Ya. Kuncinya adalah pertigaan ABC. Kalau dari arah bawah naik sedikit belok kanan ya. Sekitar 100 meter ya. Kiri jalan. Kali ini kita cukupkan dulu untuk kuliner halal Nyos. Saya ulang kembali bagi sahabat Bas yang punya kuliner dan ingin dikenalkan melalui Bas FM. Jadi acara kuliner halal Nyos bisa langsung menghubungi Bas FM begitu. Sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah, tentunya saya Mr. O dan Mas Krishna yang hari ini bertugas untuk menjadi host ya di acara kuliner halal Nyos. Banyak kekurangan ya, dan banyak guyonnya ya. Iya. Itu bukan bermaksud untuk celelean, tapi memang ini ya, untuk menghibur sahabat semuanya. Dan tujuan utamanya memang kita mengenalkan kuliner-kuliner yang halal, agar jangan kita sampai salah masuk begitu. Baik sahabat Bas, itu saja yang bisa kami sampaikan di acara kali ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatian dan keikutsertaannya kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira, dan atas kesediaan dari pemilik es cendol durian 99 untuk bersama-sama di Bas FM, kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan sama-sama bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam.